Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Shahadatan tunjina minal adhabi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, marilah senantiasa kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini sebagai bentuk meningkatkan kualitas keimanan di samping keimanan yang sudah ada. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini kita semua berada dalam satu momentum paling sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tentu dalam perjalanan ini kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang telah kita rasakan, dan ini merupakan anugerah yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa negara Indonesia. Anugerah kemerdekaan ini kita bisa jalankan dengan aktivitas dan tanggung jawab serta dengan rasa aman, damai, dan tentram. Karena tidak ada lagi gangguan penjajah, kita perlu bahwa kemerdekaan memang bukan yang mudah untuk diraih. Para pahlawan yang telah berjuang dengan pengorbanan nyawa, tenaga untuk meraih ini, maka patut kita syukuri dengan rasa syukur yang tiada tara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan ketika kita diberikan kenikmatan, ungkapkanlah rasa syukur itu. Yang pertama, dengan rasa syukur, yaitu bil arkan, dengan tindakan. Yang kedua, rasa syukur yang diungkapkan dengan lisan ataupun kalbu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 7. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Dan juga dalam ayat lain, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Itu merupakan dari anjuran bagi kita yang telah menerima nikmat karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan dengan perbuatan, yaitu kesadaran bagaimana perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dulu untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kesadaran yang sekarang harus kita lakukan dengan mempertahankan SDM keilmuan yang baik, dan juga memperjuangkan bagaimana SDM-SDM anak-anak penerus bangsa kita ke depan. Dan juga tentu kesadaran selanjutnya adalah dengan kita ungkapkan rasa syukur ini dengan berdoa dengan lisan,
kita doakan agar senantiasa negara kita diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan. Yang selalu kita doa, semoga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kudsi faqala ta'ala amiran mukhbiran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa an baqiyati sahabati rasulillahi ajmain wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma habib lana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karihna al-kufra wal fusuq wal asyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha nadhima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar aqimi s-salah.